anginnya ya, anginnya hantai. Aku kan jaga nenek ya guys. Terus aku tuh serumah sama nenek doang. Ada angin gede sama hujan. Atapnya tuh terbang guys, tau nggak? Aku telepon berkali-kali nggak diangkat sama majikanku. Itu tengah malam jam 2 malam loh guys. Selamat sore, neneknya mau mandi. Ama, neneknya udah bangun tuh. Pesisingku bang, sisingku haba. Hah? Di luar anginnya gede banget tuh. Dingin. Oke, okay. Ada burung guys tuh. Burungnya lagi makan apa itu? Guys, neneknya sudah tak keluarin. Ama liutin, ha? Halim, neneknya udah mandi tadi ya. Tak pakein jaket soalnya dingin banget. Di luar anginnya gede, guys. Alhamdulillah enggak hujan. Tadi tuh mendung tapi sekarang keluar itu loh mataharinya tuh. Enggak sedikit keluar mataharinya, tapi anginnya gede banget. Apa? Apanya udah teriak-teriak pengen keluar. Tak beresin kamarnya nenek dulu, guys. Minum dulu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kemarin hujan ya, hari ini mendung. Tadi ada sinar mataharinya, sekarang tuh gelap lagi. Anginnya gede banget, guys. Dingin. Ayo nemenin nenek di luar yuk. Udah nggak ngapa-ngapain soalnya. Tuh aponya udah dikeluarin, guys. Tadi berisik. Ama, mai tun. Tune. Ekoabe. Ekoabe. Enggak, tangannya enggak dingin sih. Udah, enggak apa-apa. Nanti kalau dingin pakai sarung tangan. Ekuabe. BH. Nah, aku mau ke belakang ya, guys. Aku mau jemur bajuku. Tadi siang aku jemur baju, belum tak jemur. Yuk. Anginnya gede. Apa? Apa? Anginnya gede banget tuh guys. Gede banget. Anginnya gede banget. Dingin.
Mesin cucinya nyampe kotor kayak gini, guys. Ini karena anginnya gede, terus jadi di atasnya tuh goyang-goyang jatuh. Nih. Tak lapin dulu, guys. Anginnya ya. Anginnya hantai. Kotorannya pada jatuh dari atas. Wah, terang benderang. Udah enggak gelap lagi. Ama Aitana. Dingin ya, di luar anginnya gede banget. Dari tadi enggak ditelan-telan, guys. Satu suap nih belum ditelan. Aitana. Tenek. Bersyukur banget, guys, anginnya gede enggak sama hujan ya. Kalau sama hujan, mengerikan. Ini adalah taifong. Taifong itu adalah angin gede. Kemarin-kemarin majikanku ngomong cuman dingin doang, tapi nggak ngomong kalau ada angin juga. Ternyata anginnya gede. Tadi pagi tuh gerimis, tapi nggak gede banget ya, gerimis-gerimis terus gitu, guys. Terus siangnya itu terang. Nggak taunya malah angin yang datang. Udah, guys, di sini jam 4 lewat ya, hampir setengah 5. Tadi aku udah ngangetin buburnya nenek. Nanti jam 5 tak angkat ya, soalnya kan neneknya kalau makan harus anget, jangan sampai panas-panas. Nah, nanti tinggal neneknya makan bubur ya, Nek ya. Ya udah, guys ya, aku mau ngedit video dulu, nanti sambung lagi ya. Hai guys, ini aku udah ngambil buburnya nenek. Waktunya makan ya, udah setengah 6 di sini, guys. Cepet banget rasanya. Ama, cak moyo. Cak, Aitun. Dari tadi ini pintunya tuh berisik, guys, kena angin ya. Jadi keluar masuk gitu. Di sini udah mau jam 6 tuh, tapi di luar masih agak terang. Ngemil dulu, guys. Neneknya udah makan bubur, aku tinggal nunggu makan malam aja ya. Ini tadi aku dikasih biskuit tuh. Ini biskuit apa ya? Oh, kecil-kecil kayak gini. Isinya ada 3 lapis tipis-tipis. Oh, dalamnya ada coklatnya, guys, ternyata. Makannya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan enak. Mudah-mudahan ini anginnya jangan sampai malam ya. Kalau malam terus anginnya gede gitu tuh nggak bisa tidur, guys, berisik. Terus takut. Soalnya juga angin ya. Suaranya bung-bung gitu. Terus di belakang sini kan rumah nggak dipakai, itu kan banyak sampah-sampah gitu ya. Terus ada kayu-kayu juga. Kalau anginnya gede gitu tuh berisik, guys. Tadi siang aja aku tidur juga di sini berisik. Ngeri, aku takut kalau angin gede tuh. Dulu ya, awal-awal aku di Taiwan, aku kan jaga nenek ya, guys. Terus aku tuh serumah sama nenek doang. Majikanku tuh nggak tinggal satu rumah, ya deket sih sama majikan, cuman majikanku nggak tidur bareng di situ gitu. Ada angin gede sama hujan, atapnya tuh terbang, guys, tau nggak? Jadi airnya itu tuh masuk, apalagi hujannya gede, anginnya gede, udah aku takut banget. Aku telepon berkali-kali nggak diangkat sama majikanku. Itu tengah malam jam 2 malam loh, guys. Pengalaman yang paling mengerikan.
Dulu pas waktu aku awal ke Taiwan juga pas lagi musim dingin ya guys ya. Udah dingin, anginnya gede, udah hujan, ya ampun, nyampe atapnya tuh terbang. Aku bener-bener takut banget guys, telepon majikan berkali-kali nggak nyaut. Akhirnya, tak diemin aja nyampe pagi, jam 7 baru majikanku telepon balik guys. Itu mengerikan banget. Dulu aku belum punya HP loh, jadi aku teleponnya pakai nomor gitu, pakai telepon rumah. Jadi majikanku tahu emang kalau aku telepon gitu kan ada nomornya juga ya. Tapi dulu aku jaga nenek, neneknya masih bisa ngomong guys. Cuma neneknya pikun aja ya. Di saat aku ketakutan gitu, neneknya bisa tak ajak ngobrol. Di luar ada tamu, saudaranya majikanku kesini. Saudara yang biasa bawain pisang guys. Besok bisa makan pisangnya. Makan biskuit kayak gini jadi pengen minum guys. Yaudah aku mau ngambil minum dulu ya guys ya. Jadi untuk vlog kali ini cukup segini aja. Daripada aku gak ngakut. Nanti kalian nanya-nanyain ya. Walaupun video aku kayak gini doang, semoga gak membosankan. Jadi buat kalian terima kasih banget ya. Dan sampai jumpa. Bye-bye.